Daerah Matu dan Daro tidak ketinggalan untuk menikmati inisiatif kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem hidupan marin menerusi projek penanaman Tukun Tiruan. Penanaman Tukun Tiruan jenis reef balls yang berjumlah RM70 juta ringgit ini telah bermula sejak tahun 2018. Ia bukan sahaja mewujudkan habitat pembiakan hidupan laut dari ancaman aktiviti dan amalan perikanan yang memudaratkan ekosistem pesisiran laut seperti aktiviti pukat tunda haram, malah ia juga mampu memelihara dan memelihara terumbu-terumbu karang. Menurut Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tunop, Tukun Tiruan ini juga merupakan tempat pembiakan ikan dan bakal meningkatkan lagi pendapatan penduduk tempatan. Maka persekutuan nelayan itu ataupun jabatan perikanan memang ada dasar tanamkan Tukun Tiruan. Maka tayar dibuang, kira tak? Tapi sekali ada, sekali isi, sekali ada, sekali isi. Tapi bila saya kepada Datuk Gai, keadaan yang sebenarnya, jadi saya akan tunjuk keputusan. Biarlah kita melah rumah ikan tukun-tukun kita itu. Sehingga kita mengatur hilangkan orang layak. Kerana sekali datang, sekali isi, sekali datang, sekali isi. Jadi kita melahlah noh bulan tak kena. Bol, apa yang tangga, nongkrong. Kita boleh begini, jadi Datuk Red mana? Karena Datuk Red pun banyak orang nelayan. Ada. Kita perkenalkan tukar yang besar. Kita boleh semua kawasan di Bayangan Sawah dari Tanjung Datuk sampai ke Lawas. Dan jumlahnya rekod sudah tu. 20 juta. Jadi saya menangkan tulis, go ahead saja tulis. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, turut berasa bersyukur kerana daerah Matu dan Daro terlibat sama dalam penanaman 660 unit Tukun Tiruan di sepanjang kawasan perairan Pulau Berwit, Keigan. Katanya beliau juga percaya pemasangan Tukun Tiruan ini mampu memberikan banyak faedah serta manfaat kepada para penduduk sekitar. Selain daripada itu, kita percaya daripada kajian telah dilaksanakan, pemasangan Tukun Tiruan ini banyak faedah yang telah diperolehi, di mana dipatikannya bukan saja dapat menjaga pesisiran pantai kita daripada dicerui oleh nelayan-nelayan besar yang tidak bertanggungjawab, tetapi juga dikenalpasti berupaya untuk meningkatkan bekalan ataupun jumlah ikan-ikan di perairan kita, dan ini sudah pasti merupakan satu keputusan ataupun berita gembira khusus kepada para nelayan kita, kerana dengan adanya peningkatan jumlah ikan dan sebagainya sudah pasti hasil tangkapan mereka juga bertambah. Sementara itu, wartawan TVS Akmal Saleh sempat mendapatkan suara rakyat berkenaan pemasangan Tukun Tiruan ini. Kita ikuti butirannya. Saya amat berbangga lah kerana Datuk Petinggi tu Abang Haji Openg dapat masmikan Tukun Tiruan. Kami rasa berbangga kerana sekiranya ada Tukun Tiruan, ini akan menambahkan hasil pendapatan kami lah, terutama sekali kaum nelayan. Okey. Sebelum tu, apa antara kekangan yang dihadapi oleh ni sebagai seorang nelayan di Kuala? Cabaran kah? Ya. Cabarannya banyak, terutama dari sebab masa kini pendapatan kami amat berkurangan lah, disebabkan salah satu daripada projek itu bakun, terutama sekali sungai terlalu cetek lah. Tempat ikan membiak pun sangat kurang. Dari segi pandangan kami golongan nelayan, ia akan dapat meningkatkan dan meningkatkan sumber hasil laut dan seterusnya akan meningkatkan pendapatan nelayan untuk jangka masa yang panjang. Dan impaknya adalah kebaikan sesuai ekonomi nelayan akan meningkat, seterusnya akan kekal mengekalkan warisan hasil laut lah. Itu pandangan saya sebagai pemimpin nelayan. Okey, jadi dengan adanya pembinaan itu, adakah ia akan merasakan sosial ekonomi para nelayan di situ?
Dari segi jangka masa panjang, ia akan, memang akan terus membantu meningkatkan sosioekonomi nelayan kawasan perairan Mata Daru, dan ia akan makanya ke masa panjang, dan ia tidak akan, dan satu kebaikannya adalah untuk melindungi hasil laut daripada dicerobek oleh nelayan-nelayan asing. Okey, apa antara cabaran sebelum adanya penanaman tepung tiruan? Oh, cabaran sebelum ini adalah apabila hasil laut terlalu berkurangan kerana tidak ada perlindungan seperti akan dirancang oleh kerajaan. Usaha memelihara dan memulihara hidupan marin kini diteruskan oleh Sarawak Forestry Corporation SFC dengan penanaman sebanyak 660 unit tukun tiruan di perairan pesisiran Pulau Bruit dan Igan, dan difahamkan sehingga kini sebanyak 5,400 unit tukun tiruan telah ditanam sejak 2018 dan 1,800 unit lagi dijangka siap pada penghujung tahun ini. Dan usaha ini juga bukan sahaja mampu untuk menambahkan sumber ikan, malah ianya juga mampu untuk memulihara terumbu-terumbu karang. Akmal Saleh bersama juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS Mukah Sarawak. Salam Sarawak Kusayang.